Hai semua, saya Sofie Zara melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Pakaian tradisional merupakan identiti yang penting bagi etnik sesebuah bangsa. Contoh seperti baju kurung identiti kaum Melayu, sari kaum India dan cheongsam kaum Cina. Etnik kedayaan tidak ketinggalan dalam memaparkan keunikan dan keindahan pakaian tradisi mereka yang menggunakan warna merah dan hitam. Jom kita tanyakan Tuan Haji Lamin, naib pengurusi Persatuan Kedayaan Labuan mengenai pakaian tradisi ini. Wah, cantiknya pakaian Tuan hari ini. Boleh Tuan ceritakan mengenai sejarah pakaian ini? Pakaian ini dipanggil baju kumamban. Kumamban laki dan kumamban bini. Sejarah baju ini telah pun dipakai oleh beratus tahun dulu. Di mana di zaman itu kita punya bangsa etnik Kedayaan ini masih dalam keadaan pagan, iaitu belum Islam. Dan pada ketika itu baju, macam mana sejarah baju ini terhasil? Kerana pakaian, warna pakaian kain pada waktu itu yang cuma ada adalah warna hitam, hitam dan merah. Jadi disitulah asalnya pakaian ini terjadi, yang mana etnik ini menggunakan asas pakaiannya, warna asasnya adalah pakaian warna hitam dan merah. Jadi di samping itu ada juga aksesoris-aksesoris asal yang memang daripada dulu ada, terutamanya macam dari segi perhiasan yang ada di baju di sini. Ini adalah memang daripada dahulu kala memang ada. Cuma pada waktu ini disebabkan revolusi zaman, dia dipermodernkan mengikut apa yang ada sekarang. Bilakah pakaian ini sesuai dipakai? Pakaian kubamban ini dia ada beberapa kategori. Ada yang sesuai dipakai di waktu keramaian, ada yang sesuai dipakai di waktu upacara adat, ada yang sesuai dipakai pada hari-hari biasa ataupun pada hari-hari biasa saja. Jadi macam seperti yang saya pakai di sini, dia kategori dipakai untuk pada hari-hari keramaian dan hari-hari adat. Dan bagi yang macam kumamban bini ini dipakai pada hari-hari biasa. Boleh saya memakai pakaian ini? Insyaallah boleh. Kita sediakan di sana. Alah, cantik kan baju ni, tapi saya tak muat lah. Tak apa, jangan risau. Kita boleh tanya kepada orang yang membuat. Mari kita tanyakan Puan Hajah Hasnah mengenai aksesoris pakaian kedayaan ini. Boleh Puan ceritakan apa maksud perhiasan pakaian ini? Assalamualaikum, terima kasih. Boleh ya. Rujukan dengan tudung tadi itu kan. Ini adalah serukup. Namanya tudung serukup. Nah inilah, beginilah dulu kedayaan wanitanya, beginilah ya. Dan pakaian ini tadi dengan rujukan Tuan Haji, kubamban kan. Ini dia bukan begini yang kubambannya. Dia besar-besar, bulat. Bulat nih. Dia bekanan kubamban ini bukan hanya berpandukan kecantikannya. Dia ikut keadaan kedudukan. Kalau dia orang berada, mungkin banyak dia punya kebamban. Kalau orang kurang yang berada tuh kurang lebih punya kebamban kan. Satu lagi kebamban. Kalau di baju namanya kebamban. Kalau untuk anak-anak yang kecil kan, dia giring-giring. Geng-geng ujak Dayan. Yang dipakai di batis ah. Sebab tujuannya tuh geng-gengane, giring-giringane. Kalau anak itu jauh kah kan, tersasat kah atau tergugur kah kan, atau jatuh lah. Jadi artinya kita ini tahu lah anak ketui rupanya gugurnya kan. Pakai pengasan, alat pengasan. Itu berfaedah itu. Yang sebenarnya kalau di ini berfaedahnya daripada derajat. Kalau di kaki giring-giring, ging-ging, itu pengasan keselamatan. Berkaitan dengan baju wanita memang beginilah ya. Kain saja sekarang bukan yang mudan lah, namanya kain wanita, bini-bini punya kain adalah pancung bulu. Itu wanita ya, pancung bulu namanya. Jadi kain tuh enggak sampai macam mana merampai, dia tinggi dia, tidak siret. Enggak siret.
Jadi ini tidak mengirit, tidak mengampai. Itulah sebenarnya. Dijadikan begitu, sama juga macam lengan baju. Lengan baju wanita dan lengan baju lelaki tidak sampai ke ujung lengan. Dia cuma sampai paras tiga suku. Kenapa dia begitu? Itu adalah dipengaruhi daripada kehidupan masyarakat pada waktu itu, yang mana mereka ini, komuniti-komuniti Kadayan ini kebanyakannya bertani, berkebun, dan juga bercocok tanam, dan juga ke laut. Sekiranya pakaian mereka itu panjang, dia lebih menyukarkan pergerakan. Jadi kebanyakannya mereka ini memakai pakaiannya agak singkat. Singkat maksudnya itu tidaklah sampai ke bahu. Dia cuma ke paras tiga suku lengan, yang mana lengan tangan ataupun kain itu tidak perlu diangkat, tidak perlu diselak, kan? Dia senang memudahkan kita bergerak. Bergerak di hutan pun dia tidak tersangkut dengan akar-akar kayu, dengan ranting-ranting kayu. Begitulah. Begitu juga dengan seluar kaum lelaki. Seluar kaum lelaki dia tidak sampai pun ke buku lali. Dia cuma sampai ke paras antara lutut dengan buku lali. Itulah menyebab, itu yang menyebabkan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat pada waktu itulah. Dan yang mana kita pada waktu sekarang ini pun kita teruskan juga dalam pemakaian tradisi kita, supaya generasi muda ini tahu yang bahwa tidak, pakaian etnik Kadayan ini memang begitu. Memang begitu kejadiannya. Kesimpulannya di sini, sebagai seorang generasi muda seharusnya bangga akan pakaian tradisi kita ini, karena ianya merupakan identiti dan keunikan budaya kita yang wajar dilestarikan oleh kita. Itu saja dari saya, Sofia Zara, melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Bye!